Ku selalu mencoba untuk ketemu lagi kita hati dari kamu yang belum juga kembali. Temenggung, kami ini memulai tidak ini nanti terus berkembang pelan-pelan bertahap. Tapi ini dulu sudah diterima dengan baik para temenggung. Dan nanti kita kasih contoh bagaimana bikin tambak, bagaimana peternakan sehingga makan kita di situ tidak berburu lagi. Kemudian nanti Pak Temenggung, itu tanah tidak boleh dijual beli. Benar. Ya. Itu sudah punya masyarakat suku anak dalam. Benar. Ya, begitu. Kami berniat supaya kehidupan Bapak sama dengan yang lain. Benar. Nanti bisa sekolah. Nanti kita juga insya Allah ada rezeki kita bikinkan sekolah di sana. Ya. Sekarang ini sementara pakai balai. Balai dulu. Ya. Nanti Pak Binsa. Nanti ini ponakannya si Budi nanti yang ngajarin. Nanti banyak yang jadi tentara yang bagus-bagus tapi. Di sini semua akan dipusatkan, yaitu akan dibangun nantinya salah satunya yaitu pendopo. Dan ini kita terus terang sekali lagi mengucapkan terima kasih, pendopo ini dibantu langsung oleh Pak Pangdam. Berjalan 4 bulan yang lalu ketika kami kunjungan pertama di sini melihat perlu ada perhatian khusus untuk daerah suku anak dalam ini. Ini sudah 72 tahun merdeka. Kami ada di sini. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu masih beratap plastik. Bapak, itu pimpinan saya, Bapak Kasat akan hadir ke sini, akan melihat proses progres pembangunan. Ya. Dan saya akan undang Presiden ke sini. Ya, saya undang. Nanti biar bapak-bapak sekalian bisa berjumpa dengan Presiden, boleh salaman. Boleh salaman, cium tangan juga boleh, dipeluk juga boleh. Terima kasih dengan Bapak Ketua. Tidak sangka kami seperti ini. Dibuat Bapak Radio, semua radio perhatikan kami Pak. Soalnya kami ini tidak sangka Pak seperti ini. Tidak seperti yang dulu kan begini Pak. Itu pernah dikasih perumahan Pak. Perumahan sosial. Jadi kasih rumah sudahlah. Jadi di situ yang sering ditinggalkan. Jadi kalau seperti yang Bapak omong ini, yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Kemarin orang tua saya siapa? Siap. Sakit apa orang tua? Siap. Sakit demam. Demam. Siap. Sekarang sudah sembuh. Siap. Kamu berapa jam jalan ke sana? Siap. 8 jam. 8 jam? Siap. Jalan kaki? Siap. Kau bawa apa ke sana kemarin? Dari sana naik motor? Siap. Terus kamu? Berapa jauh kalau ke kampung kamu? Kamu beda kampung nggak ini? Siap, beda. Berapa jauh? Siap. Kalau dari Jambi, 5 jam. 5 jam? Siap. Masuk ke hutan? Siap. Sudah di luar. Oh, sudah di luar, siap. Jadi pinggir jalan masih saya. Kalau kamu? Siap, sama. Sama juga? Siap. Sama sih, ini sama ini? Siap, sama. Oh gitu, jadi kamu yang paling jauh ya? Siap. Apa motivasi kamu naik jadi tentara? Cep, ujian menyampaikan motivasi saya untuk menjadi tentara karena saya dididik untuk menjadi tentara itu alasan itu untuk memotivasi ada yang di dalam. Nah, dengan adanya diri saya menjadi anggota TNI
orang berpikir juga selain dalam juga bisa seperti orang luar seperti itu. Nah harapannya dengan adanya situ saya bisa berdiri dengan mereka sehingga mengajar ataupun mengajak mereka untuk sekolah ataupun keluar. Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi. Coba untuk menguatkan. Iya, pertama saya jadi pangdam di sini yang saya lihat adalah tentang kehidupan suku Nadalam, dan itu begitu saya lihat, saya niatkan ini mereka harus hidupnya sama dengan kita semuanya. Saya sebagai panglima kodam di kewilayahan ini merupakan bagian tanggung jawab kami. Dan kami coba komunikasi dengan Rupi, dengan Gubernur, mungkin ada tanggap positif dan segera lapor ke Komandan Atas. Dan alhamdulillah ini semua saat ini adalah swadaya dengan dan ditambah biaya ini dari Bapak Kasat. Sekali lagi pada kesempatan ini saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung, mensupport bantuan untuk membangun Suku Nadalam ini. Harapan saya Bapak Pangdam yang baru Pak Irwan ini akan melanjutkan semaksimal mungkin kepada seluruh prajurit yang bertugas di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Bekerjalah dengan hati, bekerjalah profesional, maka dengan sendirinya kita akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Bahagia mereka adalah bahagia kita. Pergi menunggu kamu di sini. Lihat aku sayang, sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku